Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama dan guru-guru agama, bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dengan tujuan niat yang sama, semata-mata menjunjung perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula salawat dan salam setelah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau, khususnya yaitu umat Islam ila yaumil qiyamah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita melanjutkan kitab kita yang bernama Simpanan Berharga, membahas tentang makrifatun nafsi. Makrifatun nafsi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi bi dharaini amin. Makrifatun nafsi ini yang pertama mengenal diri bahwa diri adalah dhaif atau lama. Di dalam daif atau lamah ini pengertiannya sangat besar. Apa itu daif? Di sini diterangkan daif atau lamah itu di sini hina, tidak berdaya upaya. Semua yang ada pada diri adalah nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Di dalam kitab ini dhaif atau lemah tuh, hina tuh. Artinya kadada daya upaya. Makanya kan waktu kita beribadah, bersihnya ibadah itu daripada kekotoran, daripada kerusakan, daripada rusak-rusak jahit, walaupun batinnya dulu. Bersihnya ibadah itu bisanya Allah, daya upaya Allah menyunjung perintah Allah, itu bersih ibadah. Ulun ingat almarhum guru sakumpul malajari samita. Bisanya Allah, daya upaya Allah menyunjung perintah Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kada sama ini kada menyunjung perintah Allah, menyunjung perintah nafsu. Ada kalau kita tuh ibadah tuh dengan nafsu. Di masjid nyaman ibadah aja, hambelnya kandel, tenggelam tumit, berarti karena hambel.
Karena apa? Di dalam Al-Quran diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima amal-amal dari orang-orang yang takwa. Jadi seluruh amal-amal perbuatan itu, khususnya sholat lima waktu, puasa, zakat, naik haji, amal batin, itu kembali kepada takwa, kembali kepada takwa. Jikalau tidak takwa, Allah tidak menerima amal-amal orang yang demikian. Innama, Allah membatasi dengan innama di dalam Al-Quran itu. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal dari orang-orang yang takwa. Takwa dalam arti menyunjung perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu takwa. Misalnya kita dalam takwa, di khutbah sering diceritakan, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Tuhan membatasi dengan innama tadi. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Surah apa tu ya? Surah Al-An'am kah? Kadang-kadang ulun surahnya tadi. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal dari orang-orang yang takwa. Banyak orang yang beramal haji, banyak yang beramal puasa, banyak orang yang beramal bermacam-macam amal. Ini semua kembali kepada takwa. Tanpa takwa Allah tidak menerima amal seseorang yang tidak takwa itu. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Takwa dalam arti menyunjung perintah dan menjauhi larangan Allah. Kadang magawi. Kita sudah tahu bahwa larangan-larangan Allah itu ada kalanya zahir, ada kalanya batin. Misalnya zahir, berjudi, zina, sudah tahu lah. Larangan-larangan Allah nan zahir ini sudah tahu, kita jauhi. Kemudian larangan-larangan Allah batin seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, ini larangan Allah, syirik, larangan Allah. Selama orang itu mengerja larangan Allah, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Tuhan hanya membatasi dengan innama di Quran. Nah ini, mudah-mudahan amal kita diterima Allah lah pala. Kita itu nang kita sahid sebutin aja, amal nang banyak itu amal yang diterima, bukan bentuk amalnya, bukan bentuk amalnya. Amalnya wa ma umiru illa ta'budullaha mukhlishina lahud nalahuddi. Nah itu. Nah ini amal. Mudah-mudahan kita amal kita sejak kita berumur sekarang sudah hampir, nah guru entah tolong doakan malam ini pala, sebabnya bini guru umi ini di rumah sakit. Nah, tolong doakan mudah-mudahan diangkat penyakit umi. Malam tadi umi masuk di rumah sakit. Tadi kan habis beteleponan lawan guru kesini tadi. Doakan mudah-mudahan diangkat akan penyakit. Jikalau habis umur, doakan mudah-mudahan mendapat rahmat syafaat Rasulullah. Nah, innama tadi. Lalu kita disuruh oleh Allah mengenal diri, makrifatun nafsi. Apa itu diri kita? Cara mengenal diri ini, kalau jalan nang aman, tenang, risikonya kurang. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mengenal sidin dengan takluk mengenal diri. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mengenal, mewajibkan kepada kita mengenal cara berhadap, cara beramal lawan sidin, beribadah lawan sidin.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhkan kepada kita, mewajibkan kepada kita mengenal cara menghadap sidin. Nah, tiga faktor nih: iman, Islam, dan ihsan. Imannya enam, rukun iman. Islamnya lima, ihsannya satu. Apabila kada terdiri demikian, orang itu bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, kalimatnya itu 12 baik. 6, 5 dan 1. Rukun iman 6, rukun Islam 5, ihsan 1. Jadi 12. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullahnya itu 12 juga pun. Nah ini. Jadi kita belajarlah, jangan kada belajar. Jangan kada belajar. Kalau kita selaku orang yang berpikir, kembali kita kepada kitab kita makrifatun nafsi tadi, jadi mengenal diri bahwa diri ada dhaif atau lemah, hina, tidak berdaya upaya. Semua yang ada pada diri adalah nikmat dan pemberian daripada Allah. Di sini sidin mengandalkan nikmat pemberian, bukan amanah. Ini barang amanah ni pai kada kawa diinjamakan lawan orang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam aku inna apa dalam Quran tu menyuruh mengambilkan amanah tersebut kepada Allah. Apa itu Qurannya? Guru kada ingat lagi nah. Disuruh mengambilkan. Nah di sini nikmat, nikmat dan pemberian. Nya ada amanah, ada pemberian, ada. Kalau amanah tu dititipi laksan tukang parkir lah, parkir. Ini sepeda tunggu akan. Kalau guris sedikit dimarahi. Tapi kalau nikmat bukan sama itu. Atau pemberian bukan. Ini orang-orang mahibat yang diberi ini. Lah. Inna Allah yakmurukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwasanya Allah taala itu menyuruhkan mengembalikan amanah tersebut kepada ahlinya, yaitu kepada Allah. Jika tidak mengembalikan, kulimpal ke dalam api neraka jalla taala. Di sini pembicaraannya nikmat dan pemberian daripada Allah. Jadi orang yang mengambil nikmat daripada Allah itu ada gulungan tiga. Tiga. Cara mengambil nikmat itu ada gulungan tiga. Cara-caranya dalam kitab nalain. Nah, sini kadang-kadang membicarakan tentang mengambil nikmat. Amuhan cara mengambil nikmat itu ke majlis taklim lah. Nah, karena kita terbatas. Yang kedua, makrifatun nafsi tadi. Mengenal diri yang sebenarnya. Diri yang sebenarnya di sini sebenar-benarnya adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mukminuna minni. Jadi ujar Rasulullah, aku daripada Allah dan mukmin itu daripada aku. Pahamnya aku ini jerasullah daripada nurjat Allah dan mukmin itu karam dirinya daripada nurku. Orang kafir kada mau karam di sini, murtad kada mau juga, orang pandusta kada mau juga karam di sini. Ini mukmin. Ana minallah wal mukminuna minni. Ini mukmin lah. Kalau orang nampak pendusta kada mau karam di sini. Karena orang mukmin itu kada mencampur adukan iman mereka dengan bizulmin. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini Quran. Quran tidak bisa dibahas. Hah? Nah ini. Jadi mengenal diri yang sebenarnya. Diri yang sebenar-benarnya ada daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mukminuna minni. Artinya aku daripada nurjat Allah dan mereka orang-orang mukmin. Ini orang-orang mukmin lah, lain orang-orang murtad, lain orang-orang fasik, lain orang-orang cindik, lain ini orang-orang mukmin. Daripada nurku, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nur itu nama Tuhan lah, Muhammad itu nama Nabi. Jadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita di sini makrifatun nafsi, tafakkur dengan diri kita.
Diriku ini ada dua. Diri jasmani dan diri ruhani. Diri ruhani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya kemudian inya wadzakara apa? Fasalla, inya berzikir dan inya melaksanakan salat. Ini orang nang suci. Tapi orang nang kada suci kada disuruh melaksanakan salat. Suci tempat, suci pakaian, suci pamakan, suci diri, diri ruhani, diri jasmani. Nah ini. Hanya inya wadzakara isma rabbi. Lalu inya berzikir kepada Tuhannya Rabbi tadi. Rabbi itu diri Tuhan lah. Kalau Allah nama Tuhan. Nah ini. Wadzakara isma rabbihi fasalla. Lalu inya berzikir kepada Rabb tadi. Lalu inya mendirikan salat. Hasil daripada qad aflaha man tazakka wadzakara isma rabbihi. Kalau surah Nawasamsi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah itu. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jiwa, kalau di sini tadi qad aflaha man tazakka, sudah zahir, sudah zahir. Batin dibersihi, zahir dibersihi. Hanya qawa tasanna. Karena sembahyang itu ihram dulu. Takbiratul ihram dulu, suci dulu. Kalau sudah takbiratul ihram, suci tempat, pakaian, diri jasmani, diri ruhani, pemakan jangan haram, Allahu Akbar. Lalu inya mi'raj, naik. Karena salat itu as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman, naiknya ke hadirat Tuhan. Asalkan dengan catatan ihram tadi. Sudah ihram, mi'raj. Setelah inya mi'raj, lalu inya munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bepandir lawan Tuhan, munajat. Setelahnya munajat, tubadi. Ini sembah yang orang nang belajar. Lain sembahyang orang U4-an. Sembahyang itu ada belajar lah. Di Quran itu wasjud waqtarik, disuruh sujud, disuruh rukuk. Nama atur sembahyang itu ada. Kayak apa rukuk Syafi'i, kayak apa rukuk Hambali, kayak apa rukuk Hanafi. Kayak apa sembahyang para sahabat. Nah itu, belajar. Ada majlis taklim datangi. Gurunya guru mana? Syafi'i atau Hambali nama itu. Lah. Nah itu. Kada tersalah kita. Jangan kada belajar. Nah diri tadi. Mengenal diri yang sebenarnya, diri yang sebenarnya diri adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wal mu'minuna minni" tadi. Artinya daripada nur jatku jalla ta'ala Nabi tadi. Dan mukmin itu dari depan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri kita dua, diri jasmani dan diri ruhani. Ruh kita daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abal arwah. Jasad kita daripada Nabiul Adam. Sedangkan Nabiul Adam khuliqal insa no maintain. Kita dua diri kita nih. Amun kada hendak dicat didatangi oleh malaikat maut. Kembali. Karena ada di situ ada orang mati itu ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu raji'un lah. Kalau di surah sajarah itu ada apa tuh? Turja'un. Ini turja'un urusan malakal maut. Pian memilih lagi anak berurusan di situ di mana?
Kalau turjaun disuruh bulik, diambili, dikarasi. Tapi kalau rajiun bulik surang. Kayak apa pian bulik surang? Pilih. Handak mandalami pian ka majelis taklim tuh. Ayo. Kalau turjaun diambili, laksana orang itu sakulah dikaluarakan oleh sang guru ampihi sakulah pengalapti pengaluaran ni pengaruan Darussalam, bukan lulusan Darussalam, lain keluaran Darussalam diampihi tutur jaun. Tapi kalau rajiun itu sudah lulus, nah iskanya ada sekarang ikam hendak jadi tuan guru, silahkan atau rajiun kadanya kita memilih lah ini kada bakal karasan kada guru memadahkan narai juga tasar aja anak namanya kah, jangan anak banyak beduit aja ini dipikirkan dah lah kirakan dulu ini. Nah tadilah jadi kita tadi ana minallah wal mu'minu minni, nur tadi nama Tuhan, Muhammad nama nama nabi, ketinggian guru aja. Nah ini kebanyakannya sampai itu di Banjar bang lah. Pada nur itu kalau kita artikan dengan secara syariat, nur itu cahaya. Bagus kalau bercahaya, kada mengadap, kada mengadap. Al ilmu nur, cahaya. Wal jahlu julmun, nang gelap itu apa? Bukan hari malam, itu nang gelap. Nang gelap itu bungul, kada berilmu. Itu sembahyang kada berilmu. Al ilmu imamul amali wal amalu to biuhu, ilmu itu imamnya amal. Tapi kada berilmu gelap, bukan nang malam nang itu gelap. Amun malam tu kada dicipta Tuhan kayak paguringan becari aja terus. Nah ini kegelapan tu bukan nang itu. Nang gelap tu kada berilmu, duit pakarung. Kita berkisah sedikit lah. Berkisah sedikit kenapa juga kalau lah berkisah. Kita Nur Muhammad sedikit aja aja. Kisahnya panjang. Ada pae di kampung tu bungol seberitaan. Kampung tu bungol seberitaan. Tarik oh bungol. Cuma pada waktu itu di kampung tu sugi-sugi. Sarang burung sabulan aja 50 kilo. Sabulan 50 kilo sarang burung. Ada nang kaya tungkul amas di rumah. Sugi-sugi. Ketika tapi mah bungol. Bungol. Lalu ketika itu ada si maling. Si maling ini kan anak baju cuntan nih. Bayah nama cuntan lawan si Sugih ya di bawah perumahan Pak Jawa Pak. Mandengar nih suara orang di atas nih. Bisi anak si ikong. Nak jika ampiri sekolah nak ah. Lulus dah kuliah. Maka Sugih benar nih. Sugih benar. Pian duit belebihanan. Didengar oleh maling sama ini nah. Kam nakai kenapa sudah ampi sekolah. Kawin mencari tuan guru aja. Mencari orang nang alim. Mungkin lulusan Mesir. Sudah hebat. Maling mendengar Pak Jawa Pak. Nah mendengar. Isuk maling tulang ke Martapura. Nukar gamis. Nukar kopiah. Si maling tadi nih. Langsung berdatang. Ringkas katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jami Tuha. Pian nikut ulun dengar ada bisi anak. Seikong. Bujur aja sih Den. Ikam sih mulai mana. Aku ini mulai anu habis sekolah. Lulusan Mesir. Orang kalau ditakon lulusan lainnya. Bapaknya lulusan Mesir. Ini ada yang bertakun tuh jurang sekarang sih aku ini haji mau mulai sih Den. Orang kan bertakun haji, Rasulullah sih lebih pada haji, Abu Bakar Umar Utsman kan lebih pada haji. Oh di sini pas benar nani calon binantu nih lulusan nang lulusan Mesir nih sudah. Napa kabar anak berdatang ayo anak pian ya kalau ayo aku terima haji sih lawas deh anak mangan-angan nih anak binantu nang sugih nang alim nang sugih nang lulusan Mesir. Dah. Napa gamis bilang mengiting. Tajakan kupiah bilang luar biasa. Napa jujurannya bahjar. Ujar si maling tadi nih. Ujar si maling tadi jujurannya kita kada beda duitan nah kayak aku labihanan duit tuh sarang burung aja bekilo di sana tuh. Ukun kada jujuran cuma jurunnya sebuting aja latihan mengaji kita tadarus. Tadarus kuliring. Nah. Jadi tadarus lah Pak Juhab ada. Guru ada, guru Latif ada, guru Ahid ada, guru Hayrullah ada.
tadarusna mereka guru hayrullah dulu set beca habis pada akhir pas karena maling dereh waktu karena maling hendak mengaji menangis pae kada kau menyembet ujar guru hayrullah ujar guru akhir napa ikam menangis artinya sadih jar artinya sadih hante baju apa putar pulang nang pintu hadis itu duduk hana menyorong kopi nih kopi cino lah putar pulang mulai guru hayrullah sampai ke si maling tadi menangis pulang menangis ujar Paji Wahab napa ikam menangis artinya mu'alim majer ini sadih benar maknanya nih oh. Jadi jadinya bin Tuha han kayak apa aja anakku tahu di arti membubuhan pian ini bapak lalu iya tahu beca aja oh ini itu Pak Haji Wahab ini barang tahu beca guru Hamdan ini barang tahu beca umat jahat ini sudah eh jadi kawin pak kawin lalu anak mandi jadi bin Tuha aku ini belajar niat mandi nih sudah hai karena bahaya nyaman karena aku subuh aja ke sungai tuh kemana tuh tuh sungai apa tangannya sungai Pujon karena ulun menanyakan sebenarnya sekampungan nih ulun menanyakan karena sudah ini niatnya sudah bahaya aja ulun niatnya siapa-siapa nasi pak bulan malam ini tajun aja di sungai situ kada beri niatan lagi pengumuman pintu hari masjid pengumuman ya siapa imba sipak bulan aja tuh binan tuku alim meniatakan sudah di sungai itu kan beda niatan orang mandi wah akhirnya jadi hantu sekampungan Allahumma sholli ala Muhammad anda kembali kita kepada bacaan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an beniat pak innamal a'malu biniat nah sakitnya nih Pak Haji Wahab guru Hamdan ini padahal kan tahu artinya jir ih tahu baca aja si maling Pak Haji Wahab wah mah waktu menangis jurang apa nih paksa aja sama itu ya kalau nah, lulusan Mesir nah kembali kita mukmin mukmin nih jadi diri kita tadi nur tadi kalau kita artikan secara syariat cahaya Muhammad itu secara syariat secara lugat cahaya lah secara lugat cahaya Muhammad itu terpuji bagus aku terpuji kita artikan bahasa syariat nur itu nama Tuhan kita artikan dengan syariat Nur Muhammad itu nama Nabi kita artikan secara hakikat Nur itu diri Tuhan kita artikan secara hakikat Muhammad itu diri Nabi bagus kalau lawan Nabi bagus kalau lawan Tuhan orang lawan Tuhan bagus orang lawan Nabi terarah hidupnya dijaga hidupnya kalau inya hana maksiat dijaga oleh Rasulullah itu orang lawan Nabi itu dijaga inya nah terjaga al-amnu diamanakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun al-amnu di situ nah ini diamanakan bagus toh kada ketinggian kada toh lalu roh kita ini sudah daripada Nur Muhammad jasad kita daripada Nabiullah Adam Adam diciptakan khuliqal insanu min tin daripada tanah tanah asalnya jangan ingin tanah aja amun hendak dimakan cacing ayo ja kada bapak paling-paling nah 3 meter segi 4 tuh enggak kenalan Pak Haji Wapai sudah ulun hari Kamis tadi Rabu tadi ada murid meninggal si Ikung ulun lihat pian umak tanah larang di Minja Baru lah atau lah amun jalur tanah tadi asalnya daripada air asalnya daripada angin tadi asalnya daripada api asalnya daripada Nur juga Nur Muhammad juga nyampai kalau orang arif billah itu nang dipikirakan tuh asalnya tuh orang-orang arif billah su'us sabiqah jahat permulaannya dipikirakannya kalau orang biasa nang dipikirakannya itu jahat pahabisannya su'ul khatimah kalau di awalnya sasat pasti sasat ujungnya ada bisa ada itu udah pasti aja awalnya sudah kada bismillah apalagi hendak mencari alhamdulillah lah nah ini jadi tadi diri kita berarti diri kita ini apa ruh kita hancur dengan Nur Muhammad
jasad kita hancur dengan Nur Muhammad, berarti roh kita bengaran Nur Muhammad, jasad kita bengaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti seikungan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi, siapa wani mah ikut. Itulah yang dikatakan syahadat ngarannya. Jelaslah. Jelas selon leh. Amun jelas lanjut kita menghabiskan. Yang ketiga, yang ketiga keimanan atau kepercayaan bahwa diri daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat keyakinan yang sempurna bahwa diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima perasaan secara kaliah sekalian bahwa diri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Diri jasmani, diri ruhani nang sanggup menghadap Tuhan itu hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai diri nang tenang, hakikatnya Nur Muhammad. Tabla kada Nur Muhammad kada tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, nang sanggup Rabb tadi kepada Rabb tuh hanya Nur Muhammad. Amun kita kajauhan menghadap Tuhan di pujun na pulang bagianna. Di pujun menghadap Tuhan sedangkan Tuhan tuh di ahdiat. Wasilahnya siapa? Ya ayuhan lajina amanu, apa? Ya ayuhan lajina amanu, apa? Ya ayuhan, hai orang-orang yang beriman, ya ayuhan lajina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah, hai orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Takwa Islam, takwa cukupkah iman dan Islam? Kada cukup, ihsan ada. Wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabili la'allakum tub lehun, supaya kita niba untung dunia dan itu. Amun handak, amun kada hindak kada bakal karasan kada juga. Itu nah isa kada. Gurahit. Gur isa kada. Isa kalau deleh, amun sudah isa kita tutuplah. Jadi guru doakan malam ini, guru ni kesini ada pang sadih selaku besyariah lah. Malam tadi bini guru masuk rumah sakit. Tadi handak nalipun tadi. Jadi guru ingatlah, ingatai je lawan pian. Nah lain kada ingat lagi. Itu tadi nyate. Han. Itu jenis nyate tadi. Nah itu mudah-mudahan lah. Doakan mudah-mudahan tak angkat penyakit Umi. Nah betamuan paling kita nak Umi lah. Itu nah. Nah seberitaan kita mudah-mudahan kita masuk kurungan orang-orang beruntung. Fitunya wal akhirah. Salah hilap banyak-banyak minta maaf. Akhir kalam abilai taufiq wihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal